Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Duelings Indocup bersama gue Valdemort. Dan di video kali ini gue mau membuat tips atau cara mendapatkan gem sampai 1999 alias udah maksimal ya. Nah, di sini ada kayak mailbox gitu. Ini ada 72, ada notifikasinya. Nah, ini klik aja ya sebelum gua ngasih tahu caranya gimana dapetin gems yang banyak. Di sini gua mau pamer dulu, pamer gems. Nah, di sini ada totalnya tuh gems gua nggak cuma 99 doang ya. Karena kalau gems kita udah 99, terus kita dapat lagi nanti gemsnya bakal masuk ke gift box. Bakal masuk ke gift box. Nah, dan ini adalah gift box gua. Ini ada 3 gem, 1, 1, 1, 5, 30, 1, 5, 5. Coba kita ke kanan dulu ya. Udah 150. 50 yang gede-gede aja kita sebutin ya, karena biar ya. Dan ada 20, 120. Kanan lagi 100, ada 100, ada 75, ada 60, 30. 50. 50 terus ada 200 nih, paling gede kayaknya ya 200 nih, 30. Ada 50, 20, 100. Oke, segini aja ya. Jadi total gems gue ada 9.999 lebih ya. Oke, yang pertama gue pengen ngasih tahu tipsnya atau cara. Yang pertama, kalian bisa ke duel trial di trials ya, duel trials nih. Ini gue kasih tahu aja. Nah, di sini kan ada loner deck nih. Nah, di loner deck kalian bisa selesain deck-decknya. Nah, di sini gue udah kelar semua nih. Tuh. Kayak misalkan kita ke Crimson Kingdom Kingdom 2 ya. Nah, di sini kalian bisa dapat 30 gems gitu per kalian nyelesainya. Nah, di sini kan ada banyak nih. Otomatis kalian bisa ngedapetin gems dari sini, dari loner deck. Buat kalian yang mungkin kesusahan loner deck, kalian bisa cari tutorialnya di YouTube ya loner deck. Nah, di sini juga nih kadang-kadang di sini hadiahnya random nih. Ini kan lagi hadiahnya lagi dapat kunci ya, get key. Nah, yang biasanya dapat gems 5 ya, lumayan. Dapat gems 5 juga itu lumayan buat dikumpulin ya. Nah, di bawahnya lagi ada duel quiz. Kita juga bisa dapetin gems pakai duel quiz. Nah, kalau di duel quiz tuh di sini gua belum lengkapin ya, karena dapetnya kartu doang. Gua ngincarnya gems doang, by the way. Nah, kayak Ustrap nih. Kalau nggak salah sih di sini dapat gemsnya 15 ya. By the way, tunggu nih, ini rada nge-lag ya. Sorry. Oke, gue tungguin aja. Kadang ngeselin ya kalau lagi nge-record suka nge-lag ya. Unpredictable sekali ya. Tolonglah nih, aduh. Oke kan. No network connection. Oke, kita retry. Nah, kan dapat 15 gems. Oke. Di duel quiz dapat 15 gems, lumayan. Duel quiz 2 juga ada. Dan kebetulan udah gua kelarin ya, karena emang gua hamba gems. Dan dapatnya 15 gems juga. Kalian bisa cari tutorialnya di duel quiz, dan kebetulan juga di channel Dueling Dokap ada tutorialnya ya. Tutorial duel quiz. Kalian bisa cari aja di playlistnya. Nah, ini duel quiz yang ketiga. Oke. Sama aja kayak duel quest yang kedua ya. Ini ada banyak ada gems juga. Gemsnya ya 15 gems. Sekarang ada yang 30 ya. Kalian cari aja di sini. Nah, itu salah satu ini nih di duel trial sini, salah satu cara dapat gems yang paling banyak ya. Dan ada lagi salah satu caranya nih, mungkin dikit tapi lumayan, setiap hari bisa diklaim ya. Nah, dari animasi-animasi ini nih. Kayak ini kalian pencet air mancurnya, kalian nanti bisa dapat gems gitu, entah random gitu. Tadi kan gue pencet terus nggak dapat. Nah, ini lampu nih. Kalau kalian punya warna ungu atau ada kayak animasi-animasi yang lain yang keren, dan kemungkinan kalian dapat gems ya. Ini kita pencet ini juga. Dan nih, kalau misalkan ada gambar yang animasi yang bagus di sini kayak balon udara, kalian bisa dapat gems juga.
Nah, di sini kalau di sini, coba nih gua klik dulu ya. Di sini ada tong sampah. Nah, ini kan dapat kan? Lumayan dapat 1 gems. Nah, itu salah satu caranya. Nah, yang kedua tuh kalian leveling karakter ya. Kayak gua nih. Di sini kan gua level 27 nih. Minimal kalian bisa dapetin gems tuh leveling sampai level 30. Nah, kayak gua ini kan dikit lagi level 28 ya, dapat gems 200, 250 sampai level 30 ke 300. Nah, gua juga dari sini nih. Kemarin tuh gua baru aja leveling karakter kayak Yusefudo, terus pagi ya. Yusefudo, terus Lumbis and Umbra. Dan tuh kayak Yami Yugi, Kak Seto Kaiba, sama My Valentine ya. Aduh, jadi ya, jadi itu dia satu gamesnya. Nah, yang kedua, kalian ikutin event-eventnya ya. Event-event dari Duel Links ini, Yu-Gi-Oh! Duel Links. Kalian ikutin games-gamesnya, karena di sini kalian bisa dapetin games juga tuh. Nah, di sini gue udah dapet ya, games 30, 20. Dan lumayan tuh ada games-games lagi 20 ya. Kalian ikutin aja games-gamesnya, ikutin event-eventnya, kalian pasti dapat games gitu yang banyak. Oke. Dan juga kalian bisa dapat games dari nyelesain misi ya. Misi dari stage. Nah, kebetulan gue udah stage 48. Nah, kalian kalau misalkan bisa nyelesain stage-nya nih, ininya udah kelar nih misi-misi yang bawahnya atau submisinya, kalian bisa dapat games tuh 150 ya kan, lumayan. Nah, di spesial juga ada nih weekly mission. Nah, ini setiap minggunya ada ya. Kalian bisa dapetin gems banyak karena ini udah ada yang lengkap, jadi nggak kelihatan. Jadi kalau nggak salah sih ini totalnya 50 gems ya se weekly mission. Nah, di sini juga ada login. Tuh, T-Gardner sampai level 20 kalian bisa dapat 50 gems. Rex Raptor FPV Underworld Reach 10. Bisa dapat 50 gems. Nah, jadi yang paling penting sih leveling aja ya, sama loner deck itu dikelarin, karena leveling tuh dapatnya lumayan tuh, dapat 200, 300 gemesan gitu ya. Nah, jadi itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan gems yang banyak ya, kayak gua nih. Dan juga kalian kalau misalkan itu kalau mau ngumpulin, kalian jangan beli kartu-kartu dulu, kalian tahan dulu. Makanya kalau bisa kalian harus punya deck, salah satu deck andalan kalian ya. Kayak gue punya deck andalan gue tuh Harpy Lady. Nah, sini gue ada deck, jadi gue cuma main ini doang, main kartu Harpy Lady aja ya, seumur-umur ini akun ini. Ya walaupun bosen, tapi ya ini salah satu cara buat dapetin games yang banyak ya. Karena nanti kenapa gue ngumpulin games yang banyak? Karena nanti akan ada event-event yang menarik gitu, kayak 50% diskon, dan mungkin ada deck-deck meta yang baru atau ada box-box baru yang ingin gue beli, jadi tinggal beli aja. Jadi nggak usah mikirin lagi buat farmingnya, jadi kita tinggal farming, leveling karakter aja. Oke, jadi mungkin segitu aja ya tips atau cara mendapatkan games yang banyak dari gue. Semoga bermanfaat, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Thank you yang udah nonton sampai habis, sampai jumpa di video selanjutnya.